خيال ini yang dari arah Kalibangkang. Jalan ini yang dari arah daerah Gebluk Buayan naik ke desa Batu Gelir, kemudian Kalibangkang, terus desa Tlogosari. Ini di kawasan desa Tlogosari saya sedang menuju arah ke desa Cangirgo, Kecamatan Ayah, Kabupaten. Kondisi jalan di perbukitan kapur yang berada di ujung barat daya wilayah Kabupaten. Luar biasa Kebumen. Sudah mulai jalan-jalan mulai bagus. Dan sebagai informasi untuk jalur JLS Jalan Lintas Selatan yang berada di wilayah Kecamatan Ayah sudah akan mulai. Jadi minggu ini nanti sudah ada pertemuan yang terkena dampak jalan JLS di Pegunungan Kapur. Mudah-mudahan kawasan Kebumen di ujung barat daya, di kawasan Pegunungan Kapur, dengan adanya JLS akan berubah menjadi baru dari berbagai sisi. Ya, kembali kita ke jalan lintas dari kawasan desa di kawasan Lembah ujung barat daya, Lembah wilayah barat daya perbukitan
kapur menuju ke lembah di ujung timur perbukitan kapur. Desa Telogosari. Sebagai informasi bahwa desa Telogosari berada di sisi utara desa Kalipoh, berada di sisi barat desa Kalipangkang, dan di sisi utara desa Argosari. Dulu di sini terdapat pasar dulu, namanya Pasar Pereng, jadi pasar kuno. Jadi pada masa pasar kuno ini, jauh sebelum Indonesia merdeka, di sini sudah terdapat pasar, namanya Pasar Pereng. Jadi pasarnya, masyarakat yang tinggal di sana. Namun sekarang sudah ya, tidak ada lagi. Dan saya informasikan bahwa jalan ini dari arah Kebeluk, kemudian naik desa Watu Gelir, kemudian desa Kalipangkang, desa Telogosari, dan ini sebentar lagi mau turun yang nanti ada desa Candirego. Jadi desa Candirego itu desanya Gua Petruk. Dari sini tinggal sedikit, kira-kira 1 kilo lagi sudah sampai ke daerah Ampah, daerah Lembah, yaitu desa Candirego. Candirego yang memiliki wisata Gua Petruk. Ya, terima kasih, hanya sampai di sini. Ini tinggal sedikit sudah sampai ke ini, ke desa Candirego.